Halo Muawan. Mas Rambe, gimana sehat Mas Rambe? Sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, ini lagi banyak masukan ini ke kita nih mengenai Om Muawan. Wih, kenapa? Yang bisa dibilang kalau ada Om Muawan di kolam pancing, ramenya minta ampun. Udah gitu kata-kata PA josnya ini udah dikenal ini. Nah, luangkan waktunya ya. Siap. Saya pengen ngulik Om Muawan nih. Oke. Yang pertama ngulik Om Muawan, yang kedua mengenai umpan ini. Kan umpan Edun ada fishing. Nah, itu kan yang sering juara tuh di Deplu. Siap. Di Deplu, pemancingan Deplu. Umpan, nah, ya. Kita juga akan membahas mengenai umpannya ya. Siap. Oke ya. Maaf nih Mas Luang repotin. Atau bahan-bahannya ini gindara, salmon, nanti tambah lagi udang ya, yeah. Tambah lagi kerapu, tambah lagi kakap. Oh, gindaranya berapa bungkus mas? Gindaranya 9 bungkus. 9 bungkus. Salmonnya pakai 15 bungkus. Salmon pakai 15 bungkus terus? Udangnya 2 kilo, yeah. Kakapnya 2 kilo. Kilo. Mujairnya 3 kilo. 3 kilo. Jangan lupa pakai mede. Media. Medianya cukup satu blender aja yang ini ukuran itu. Pakai yang itu ya. Cukup satu tutup. Terus yang lainnya? Itu aja. Oke ya. Kroto? Kroto wajib. Berapa kroto, berapa banyak? Selera ya kalau kroto. Kalau untuk satu gendul tadi yang 50.000 itu paling tidak 1,5 on atau 2 on. Selera kalau itu. Oh. Proses pembuatannya cukup melelahkan. Kalau yang langkah pertama itu kita siapkan dulu bahan yang sudah tadi saya sebutkan, ya. Kemudian kita kukus kurang lebih itu 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Sampai dia tanek. Nah, gindaranya keluar minyaknya, kemudian salmonnya keluar minyak. Udangnya hati-hati, kalau kita beli udangnya yang hitam, jangan pilih udang yang putih. Kenapa? Karena amisnya lebih mantap. Dan jangan lupa, udangnya itu kulitnya dilepas. Oh iya. Setelah matang, semua kita blender, dijadikan satu. Diracik jadi satu, kita blender sampai semua bahan sudah di blender. Kita jadikan satu, baru kita packing, kita kukus lagi selama 1,5 jam. Setelah kukus, tunggu dingin, baru masuk freezer. Masuk freezer. Ketika itu umpan baru jadi, tidak akan mau ikan mau makan, kurang jos. Nah, kemudian setelah baru masuk freezer, 1-2 hari baru bisa kita pakai. Oh. Kenapa? Karena biar fermentasinya jadi. Jadi satu kesatuan. Baunya sangat istimewa. Oh, itu. Bukan Jogja saja istimewa. Tapi umpan Edun, Adan Fishing, PA Jos. Ya, itu yang ukuran berapa mas? Ini ukuran 2 on. 2 on? 50.000. 50.000? 2 on. Terus ada yang juga versi yang kecil kita, versi gaplean ya. Iya. Ini 25.000 satu on. 25.000 satu on. Yes. Itu untuk di kolam pelampungan mas ya, untuk ikan mas ya. Pelampung atau galapung oke. Okay. Tapi kalau untuk gaplean, galapung cukup yang 25 udah cukup. Udah cukup ya. Tapi kalau untuk yang lomba, sekiranya di Deplu nih yang 50 2 ons, itu kira-kira kurang lebihnya pakai 7 gendul sampai 6 gendul. Dari pagi sampai sore itu ya? Pagi sampai sore cukup. Cukup ya? Ini khusus ya tiket-tiket 1.300 sampai dengan 2.000 cukup lah, 7 gendul sampai 6 gendul. Oke. Okay. Dan jangan lupa untuk di Deplu, kita kasih ini, pelet Jogja spesial. Buatan? Jogja. Buatan Jogja. Langsung. Nah ini pun pakainya sekitar 4 kantong. 4 kantong ya. Jangan takut pakai pelet ini. Jangan nahan pakai pelet ini, jangan nahan juga pakai umpan. Ya. Kalau ikan belum masuk, beri terus satu titik. PA Jos. Biar PA Jos. Untuk harga berapa Mas Roman? Harga 25.000. 25.000 ya? We'll be right back.
ketananya berapa lama kalau di freezer? Kalau di freezer sampai 4 sampai 15. Busnya berapa lama, Mas? Sampai lembek aja kalau sampai lembek. Ya. 20 menit sampai 30 menit ya. Selamat siang Mas Kakak. Ya, ini siang. Ini sekarang mau kita mau bikin umpan apa nih? Umpan Edun yang biasa dipakai anak sedeng. Anak sedeng di Deplo ya. Di Deplo 74. Ya, oke. Betul. Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya ya seperti biasa ini umpan. Umpanan umpan ya. Umpan Edun ini ya namanya ya. Iya, betul. Nah, terus sama pengeras. Pengeras ya. Kroto. Krotonya berapa banyak? Minimal 1,5. 1,5 ya? Selera kalau keroto. Tergantung selera ya? Iya, betul. Oke. Sekarang kita mulai racik nih ya. Pertama-tama ini dulu. Ini pengeras ya? Iya, pengeras ini. Disisain segini buat belakangannya. Oh iya. Jadi kita pakai setengahnya aja ya? Setengah dulu ya. Dicampur apa tuh? Air. Air. Ya. Cukupnya aja. Cukup ya. Terus yang kedua umpan. Umpan Adan Fishing yang umpan Edun ya. Iya. Terus yang terakhir kroto ya? Iya betul. Diperas dulu. Oh diperas dulu ya? Supaya apa Mas? Supaya biar nggak terlalu basah. Sampai halus lagi ya? Iya, sampai rata. Lagi di rawa Bang, hari-hari juga. Udah selesai. Oke. Okay. Ya. Oke, Mas Kakak, itu racikannya udah selesai ya? Iya, udah. Jadi selesai udah siap pakai ya? Tinggal pakai ini. Enggak ada campuran lain enggak ada? Enggak ada. Esen enggak pakai. Esen kalau mau pakai esen pakai. Dan itu bisa sampai dari pagi sampai sore ya? Sore ya. Sampai sore ya. Kalau enggak plan ya. Untuk enggak plan ya. Ya, kalau lomba minimal 2-3. 2-3 apa 2-3 yang 50.000. Oh dua bendul itu ya, dua betul. Bendul dua ya, atau tiga. Ya. Nah kalau untuk yang umpat Edunnya itu, ya. Yang ukuran berapa tersedia di Adan Fishing? Adan Fishing ada yang 100 gram harganya 25.000, sama yang 200 gram harganya 50.000. 50.000. Nah ya, kita carinya di Adan Fishing Pasar di, Minggu alamatnya di Jalan Raya Ragunan nomor 18B. Nomor 18B. Kalau ya, yang betul. Di Condet Jalan Raya Condet ya belum. Jalan Raya Condet ya, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau
pemancing pengen coba racikan umpan edun buatan anak sedeng. Bahan-bahannya bisa dibeli umpan edunnya di toko Adan Fishing, ya, Pasar Fising. Minggu dan toko pancing Adan Fishing di Jalan Raya Condet. Ya, oke. Okay. Jadi ini udah siap pakai ya? Udah siap ini pakai. Ini sekarang yang dibuat ini untuk gaplean ya. Gaplean. Gaplean. Ya, 3 jam ya, 3 jam main. Ya. Kalau misalnya kita mau mancing dari pagi sampai sore harus belinya 3 bendul itu ya. Iya, 3 bendul yang 50 ribuan itu. Yang 200 gram. Iya, harus yang 200 gram. Kalau dari pagi sampai sore 3 bendul yang ukuran 200 gram. Gram. Iya, ya. Betul. Oke. Makasih.